untuk menyebarkan agama Islam di Troso, membuat masjid yang dinamai Masjid Dakta Ampel Troso ini, kemudian pindah lagi ke Kerso, membuat masjid di Kerso, Desa Kerso sana, kemudian pindah lagi ke Mayong di Desa Mayong Lor itu. Desa Singaraja ya Pak? Iya. Atau Singorojo itu menurut kisah itu orang musafir dari Singaraja, Bali. Kemudian pergi ke Desa Troso untuk menyebarkan agama Islam di Troso, membuat masjid yang dinamai Masjid Dakta Ampel Troso ini, kemudian pindah lagi ke Kerso, membuat masjid di Kerso, Desa Kerso sana, kemudian pindah lagi ke Mayong di Desa Mayong Lor itu. Desa Singaraja ya Pak? Iya. Pak, bangunan masjid itu dari awal dulu didirikan Mbah Dato, bentuknya dulu seperti apa Pak ketika pertama kali didirikan? Bentuknya itu berupa kayaan itu loh, tidak kubah kok, jadi bentuk atap gitu, bersusun ke atas gitu. Kemudian bisa menjadi seperti sekarang itu sepengetahuannya jenengan sudah dipugar berapa kali Pak? Sudah dipugar itu 3 kali. Jenengan pertama kali tak terlibat langsung dalam proses pemugarannya? Itu tahun 1990 membuat pelebaran masjid yang muka. Yang kedua tahun 2001 memugar yang asli, yang muka, yang bagian timur itu. Mbah Dato Singorojo ini kan sesepuhnya desa nggih. Untuk mengenang Mbah Dato biasanya warga Troso mengadakan kegiatan apa Pak? Mengadakan peringatan hal Mbah Dato yang jatuh pada Jumat Wage terakhir bulan Suro. Itu di makamnya Mbah Dato berarti? Di makamnya Mbah Dato. Di sana sama-sama ini memperingati halnya Mbah Dato itu. Jadi orang Troso datang ke sana, orang Kerso, kemudian orang Mayong, orang Singaraja sana. Kalau kegiatan yang di masjid sendiri apa Pak? Kalau kegiatan di sini berbentuk tahfidz Al-Qur'an, tahlil, kemudian pengajian.